era digitalisasi hari ini, jaringan internet itu sangat-sangat kami butuhkan. Kalau dulu kami harus pergi ke Mataram. Bayangin Mataram itu dari sini tuh 4 kilo bolak-balik untuk sekedar akses internet warnet untuk mempromosikan desa kami. Kondisi tahun-tahun sebelumnya itu memang cukup menyedihkan ya. Kami dari masyarakat di beberapa dusun itu, kalau untuk mencari sinyal, seingat saya masyarakat itu harus turun ke bawah, ke dusun lain yang memang ada sinyalnya. Dulu sebelum ada akses internet, kita agak kesulitan buat belajar. Misalnya kayak gini, disuruh cari materi yang ini misalnya, tapi nggak ada. Kita disuruh cari ke internet. Nah, jadi kita kebingungan mau nyari di mana gitu. Kalau dulu kita menggunakan modem, kadangkala ada gangguan masalah kecepatan, sehingga itulah yang membuat kekecewaan itu terjadi. Nah, dengan seperti itu akhirnya hadir VSAT ini, bantuan dan kominfo ini, ya alhamdulillah apa yang menjadi kendala sudah bisa teratasi. Alhamdulillah kita rasain luar biasa bagus. Pertama kali disampaikan itu pada saat pandemi juga, kalau kalian agak kesulitan buat belajar di rumah, bisa ke sekolah. Kalian bisa pakai internet yang ada di sekolah. Kita merasa bahagia gitu. Kominfo mendengar ya bagaimana usulan masyarakat, dan kami semua bersama-sama mencoba dalam satu langkah untuk mendapatkan BTS ini. Kemudian manfaat dari BTS tersebut ini sudah kami rasakan. Koneksi internet, telepon dan lain sebagainya bisa dirasakan cukup memadai. Jadi dengan keberadaan atau bantuan dari Kominfo ini, kami dengan sangat leluasa untuk melakukan kegiatan pemasaran supaya desa kami ini dikunjungi oleh wisatawan baik itu mancanegara maupun domestik. Kemudian ada pelatihan bahasa Inggris, ini sangat bermanfaat sekali, apalagi dengan kawasan ekonomi khusus ini yang konon katanya nanti 150 ribu wisatawan sekali event MotoGP. Wow, luar biasa ini. Maka persiapan itu kita dorong-dorong terus, dan Kominfo telah melakukan itu untuk kita. Alhamdulillah. Menurut saya pribadi sangat membantu sekali bila sering-sering diadain program-program seperti ini. Bagaimana kita tahu kita di sini akan disambut dengan Mandalika yang isu-isunya akan diadain MotoGP. Jadi kalau udah datang dari sana kita belum prepare apa-apa, nanti kita yang tuan rumah jadi penonton, biar tidak seperti itu. Pikir ini bukan perlu lagi, mutlak harus dilakukan negara untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Saya ingat ada visi Pak Presiden kita, Jokowi, membangun dari pinggiran, yakni desa. Nah, mudah-mudahan ke depan, Bakti melalui Kominfo bisa mengembangkan wilayah-wilayah terisolir, bisa berkembang sesuai potensi mereka. Konektivitas digital ini harus kita manfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa, untuk penguatan persatuan kita, persaudaraan di antara kita, untuk memperkuat dan memperbaiki pendidikan kita, memfasilitasi lalu lintas ilmu pengetahuan, dan menembus seluruh pelosok Nusantara.